Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas tentang menginstal lab lagi ya, menggunakan VMware. Kali ini kita akan menginstal Kali Linux. Kita langsung aja teman-teman ke browser. Kita ketikkan di pencarian Kali Linux. Tunggu beberapa saat. Lalu terbuka Kali Linux Odge. Kita bisa ke download. Nah, di sini ada beberapa tampilannya. Kita disuguhkan beberapa pilihan. Ada bare metal. Ya, kita ini apa untuk di install di hardware kita langsung ya. Lalu ini untuk virtual mesin. Nah, kita akan mendownload menggunakan ini virtual mesin. Lalu bisa juga untuk ARM, untuk mobile, untuk cloud, lain-lainnya ya. Kita langsung aja sini virtual mesin, kita diarahkan ke sini. Nah, karena kemarin sudah untuk VirtualBox, sekarang untuk yang VMware 2,3 GB. Kita klik aja. Kita tunggu. Oke, sudah kita cek ya teman-teman. Nah, sekarang kita lihat. Nah, di sini sudah terinstall Kali Linux 2002 X1 VMware. Nah, kita bisa klik kanan, lalu tampilan opsi lainnya, lalu ekstrak to Kali Linux. Setelah di ekstrak, maka ada di sini ya, folder Kali Linux 2021 VMware AMD 64. Nah, kita buka. Sini kan ada banyak file. Nah, kita pilih file yang ini, yang tipenya virtual machine configuration semuanya ya. Kalau ini kan file-file yang mendukungnya. Gitu ya. Kita klik atau klik kanan atau klik dua kali boleh. Lalu buka dengan VMware. Nah, kita langsung disuguhkan ke layar VMware yang ini ya, teman-teman. Nah, selanjutnya yang kita lakukan, kita bisa apa namanya mengubah settingnya. Setting ke VM yang sini nih, VM setting, terubah settingnya sesuai kebutuhan kita. Atau kalau kita sudah yakin dengan settingnya, kita langsung aja power on. Kita tunggu VMware-nya sedang menginstall. Nah, ya, sedang bukan figurasi ya teman-teman. Jadi langsung masuk ke dalam virtual machine itu sendiri. Ini sedang loading kena initial pandisk. Kita tunggu beberapa saat.
Nah, sedang jalan. Nah, di sini ya. Ini sudah selesai, teman-teman. Kita menginstalnya. Nah, ini kan ada dua inputan yang harus kita masukkan. Yang satu username, yang satu password. Nah, untuk Kali Linux versi 2022.1 defaultnya ya kali, passwordnya juga kali ya teman-teman. Kita langsung login. Inilah tampilan dari Kali Linux 2022.1 dengan firmware. Tampilannya lumayan tegah ya teman-teman. Nah, untuk mengeksplornya kita sudah explore di apa, di tutorial sebelumnya ya teman-teman. Ini sudah masuk, gitu aja untuk tutorial kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Saya ucapkan terus belajar dan terus menimba ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan juga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.